Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Di sini ada Bitkop. Ini masalahnya seperti ini. Bigas dia nggak mau ya. Kunci kontak on ya. Tuh, dia nggak mau ngangkat. Dia hanya terdengar suara begini. Tapi nggak mau nyala ya. Mungkin baringannya nyala. Nah, ini nyala nih. Sekarang coba kita gas ya. Kita pintir hand grip-nya. Tuh. Dia langsung mati mesinnya. Oke, prediksi awal ya, atau cara pengecekannya. Pertama kita cek, tadi kita sudah cek canglong businya. Canglong busi aman ya. Canglong busi aman. Terus kita lihat di sini tekanan bahan bakar. Tekanan bahan bakar lemah banget ya. Nggak nyampe 20. Nah, 20 tuh. Pas nyala 20. Nggak mau deh. Kita gas ya. Intinya digas nggak mau ya. Oke, kita cek apa namanya, pakai soket DLC dulu ya. Kunci kontak on. Nah, di sini ada kedipan mil. 1 panjang, 2 pendek, 12, yang artinya injektor ya. Eh, kita cek sikringnya dulu ya. Cek sikring. Sikring yang menuju ke injektor. Coba 25 ada ya. Kunci kontak on coba. Udah on ya. Nah, ini enggak ada nih. Kita lacak tuh. Ini untuk sikring 10 ampere yang ignition, yang ini nih. Yang nah ini nih. Ini enggak nyala, enggak ada ya. Ini nih. Cabut. Mendelap apa ya? Coba ini cabut yang ini. Yang begitu ya? Yang sana memang. Oh, ada nih. Aturan ada. Coba sikringnya putus nggak? Harusnya nyala ini harusnya. Coba ganti sikring yang ini. Enggak telangin. Nah, ini udah ada nih. Salah satunya. Hah? Ganti. Yang 10, ambil yang 10 ampere. Sikringnya enggak beres berarti ini.
Oke, ini untuk sikring kebetulan yang 10 ampere lagi kosong ya. Kita pakai yang 75 ya, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan di atasnya. Kalau di atasnya bahaya. Misalkan 15 ampere gitu nggak boleh ya. Kunci kontak off dulu coba. Colok. Ulangi ya, cek lagi. Yuk, kunci kontak on. Nah, ada tuh. Ada. Ada, ini harusnya ada nih. Cuman karena kena plastik kayaknya nih. Nah, ada tuh. Oke, ada semua. Sekarang kita tes lagi. Starter ya. Tetap nggak mau ya. Tetap nggak mau ini. Berarti kita lihat tekanannya nih. Coba kita tes pakai apa? Tabung impus. Oke, ini untuk tabung impus sudah terpasang ya. Jangan lupa soketnya dilepas. Sekarang coba kita tes lagi. Kunci kontak on. Starter. Gas. Oh, gas langsung nyala ya. Sekali lagi. Yuk. Gas. Berarti ini yang pasti ya, nggak kemungkinan lagi. Pasti ini retaknya sudah lemah ya. Soalnya tadi diukur pakai tekanan juga nggak nyampe 20 ya. Sudah dipastikan retaknya lemah. Minta ganti ya. Ya, oke. Okay. Ini untuk full pump sudah terbongkar ya. Sekarang kita lepas dan kita ganti retaknya ya. Ingat di sini ada kabel 4 ya. Jangan sampai kebalik. Ini ada warna apa ini? Coklat lah yang enggak coklat. Hitam. Ini untuk pelampung dan ini untuk rotaknya nih. Oh, buka dulu ya. Tuh, sama ya. Ini kodenya K16. Baik, tinggal kita pasang ya.
Tekan. Kenapa ya? Ada orang Oke, ini untuk rotak sudah kita ganti ya. Sekarang kita pasang, nanti kita lihat hasilnya. Untuk pemasangan gampang ya, tinggal plug. Yang penting karetnya ini jangan sampai melintir ya. Oke, ini untuk full pump sudah kita pasang. Sekarang kita tes lagi ya. Oh enggak, langsung guys, langsung guys, jelas. Yuk langsung kunci kontak on dulu ya, 2 kali 3 kali biar bensinnya turun. Siap kok. Wis rampung. Gas. Oke, sip. Ya, siap. Ya oke, jadi masalah tadi ya, digas nggak mau itu biasanya canggelong businya yang sudah ngapur atau businya sudah mau mati. Kemudian yang terakhir tadi yaitu full pumpnya lemah ya, rotaknya lemah. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.